Oke, guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita sedang melakukan aktivitas di kapal takut miring kasih seperti biasa bareng bro-bro. Memasang fender atau orang biasa sering sebutnya itu bahasa apanya ya? Bahasa apanya, Jok? Itu apa kalau kita sebut dapra ya? Bahasa kerennya itu dapra. Jadi itu bahasa apa itu? Bahasa maritim atau bahasa apa itu ya? Kalau teman-teman boleh ini ya, pokoknya fender ya atau fender samping bodi kapal. Dan kita sekarang lagi proses pembolongan semua. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya guys ya. Pokoknya ikuti terus channel ini agar terus berkembang. Ini kita udah lihat, kita persiapkan fender, fendernya udah ada banyak. Kita rancang, kita bolongin, ada 3 bolongan. 2 fender kita satuin ya guys. Nah, fender di sini ada kita satuin, terus kita baut, kita bor. Tadi bolongannya seperti ini. Kita bor. Oke, nanti rencana kita pasang di sini guys. Dan ini sebagian telinganya yang udah mau kita ganti. Tadi udah gua potong juga pakai blader. Ke sana rencana kita pasang nanti mengganti yang rusak-rusak. Banyak yang kosong ya guys ya, karena banyak kena ombak kemarin di Laut Maluku. Di Laut Maluku kemarin kita kena ombak, wah sampai banyak meter yang lepas. Oke, di siang panas ini dan posisi kita sekarang ada di Morowali, tepatnya di sebelah PT IMIP ya guys ya. Dan pokoknya seperti biasa. Oke, pokoknya ikuti terus di video ini, channel ini, aktivitas kita hari ini masang fender. Nah, sebenarnya aktivitas harian aja sih. Kita kemarin kan udah kelihatan juga udah sandar ya, udah sandar tender atau tender di jetty daerah Morowali ya guys ya. Gue nggak tahu sih namanya jetty apa, gue nggak tahu. Jetty baru juga soalnya. Udah potong, anginnya kenceng jadi banyak karat juga.
makanya agak sedikit sulit. Wah, parah sih ya guys ya, bikin lemes ya. Potong, nanti kita ratain, kita las lagi kembali yang baru. Karena kita lihat kondisinya sekarang, yang tadi kan udah tipis ya guys ya, udah longgar juga. Nah, biasa kalau begitu udah nggak tahan, nggak kuat lagi nampung beban diafragma. Oh, emang kopi kita lagi bantuin KKM ngelas ya guys ya. Bantuin pegang. Oke, pokoknya ikuti terus kegiatan kita, ramai juga hari ini. Lalu follow dan subscribe and share channel Samdi Arvan untuk perkembangan channel ini supaya terus meningkat. Salam satu jangkar. Udah jam siang, kita istirahat dulu, waktunya istirahat, kita taruh pantai. Oke, dibarengi minum balo. Balo Sulawesi atau kita di Jawa bilang tua ya. Tua Medan, itu tua Medan. Tua Morowali atau balo, balo Morowali guys, seger siang. Kita juga udah selesai matang banyak. Kita dua-dua begini ya guys ya. Kalau kita baut, kasih baut. Di sini ada yang lebih, ada parah guys, ada bolong. Mungkin kita akan ganti ya. Kita akan ganti sendiri ya. Sedikit aja mungkin. Wah, namanya juga kapal tua guys ya. Oke, sekarang ya kita istirahat dulu guys. Kita terus kegiatan hari ini pokoknya. Perjana. Akhirnya kegiatan hari ini selesai, ya belum selesai sih, kita masih ada
3 lagi, mungkin 4 vendor lagi. Mungkin besok kita lanjut karena udah lampau sore, udah capek juga. Palingnya besok sebentar aja pasang ya. Oke, dari tadi kita udah ngelakuin semua, udah kita pasang semua. Bagian, kita lihat vendornya. Vendornya udah rapi ya guys ya. Rapi, tinggal ini satu. Satu lagi. Oke, sementara kita istirahat dulu hari ini. Oke, terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini guys. Dan kita mau lanjut istirahat dulu ya guys ya. Kita mau lanjut besok lagi, mungkin gua nggak akan lanjut video ya. Oke, salam satu lautan, sehat terus buat teman-teman dan oke lah pokoknya. Salam satu dua naskah.